Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ito Suharjito Channel. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan komennya ya teman-teman. Pagi ini kita mau mencoba menyusuri suasana Malioboro di pagi hari ya teman-teman. Kita mulai dari titik teras Malioboro ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Malioboro ini sekarang sudah bersih dari PKL teman-teman. Jadi ikon Malioboro dengan PKL di kanan kiri jalan Malioboro itu sekarang sudah hilang dan dikembalikan seperti dulu lagi ya teman-teman. Kita titiknya di teras Malioboro yang sebelah utara ya teman-teman. Jadi sekedar informasi, teras Malioboro itu ada dua, yaitu di sebelah utara dan di sebelah selatan ya teman-teman ya. Kita coba jalan pelan-pelan ya ke selatan. Ini suasana di pagi hari ya teman-teman. Ketika saya ngambil gambar ini jam 7-an ya teman-teman. Nah, biasanya jam-jam segini ini kalau hari Sabtu Minggu banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan berolahraga ya teman-teman. Ini kita lihat karena ini bukan weekend maka enggak banyak yang menghabiskan waktu untuk olahraga di sini teman-teman. Nah, sebelah kanan kita ini sudah sepi ya teman-teman, tidak ada pedagang sama sekali. Nanti coba kita cek lagi kalau malam ya teman-teman ya. Nah, sebelah kiri ini juga, ini adalah Malioboro ya teman-teman, Malioboro Mall. Nah, biasanya di kiri-kiri depan Malioboro ini banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya dengan gerobak-gerobak macam-macam teman-teman. Jadi ada soto, ada pedagang sate Madura, ada pedagang ketoprak, ada pedagang siomay dan macam-macam. Terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke selatan lagi ya teman-teman. Nah, ini sekarang sudah sama sekali bersih ya kalau kita lihat. Ini di sebelah kanan itu biasanya ada kotak-kotak tempat jualan PKL-PKL yang berada di sepanjang jalan Malioboro teman-teman. Nih, jadi memang ini sebenarnya sudah bersih. Jadi memang sebenarnya agak kalau yang belum terbiasa, karena kita biasa melihat Malioboro itu penuh dengan pedagang kaki lima ya teman-teman. Jadi kalau yang belum terbiasa memang ya kayak aneh gitu ya, kayak janggal gitu ya. Memang banyak orang menyebut malah janggal Malioboro saat ini. Nah, ada beberapa alasan yang membuat Malioboro menjadi janggal itu, yaitu biasanya itu pertama ramai dengan pedagang kaki lima, tapi karena dengan adanya kebijakan relokasi PKL maka kondisi kawasan Malioboro itu sepi tanpa ada pedagang kaki lima. Jadi yang terlihat hanya pengunjung yang tengah berjalan kaki menikmati suasana Malioboro. Nah, memang sekarang kita bebas memilih untuk berjalan kaki di bawah gedung. Kalau dulu itu kalau kita jalan kaki di bawah gedung depan-depan toko itu akan terasa penuh sesak ya teman-teman, bahkan bisa dikatakan macet. Jadi banyak pejalan kaki yang menghindari, tapi sekarang mereka sudah asik menikmati Malioboro dengan toko-tokonya yang sudah kelihatan bagian depannya. Kalau dulu itu tertutup dagangan-dagangan PKL, sekarang sudah terbuka, terlihat toko-toko di depannya itu muka-muka tokonya di display sedemikian rupa sehingga lebih menarik pejalan kaki untuk mampir ya teman-teman. Nah,
Memang relokasi PKL tersebut kan direlokasi di teras Malioboro yang sebelah utara dan teras Malioboro yang sebelah selatan ya teman-teman ya. Nah, mengingat hal tersebut banyak yang mengatakan bahwa Malioboro kok sepi ya. Ternyata itu bukan sepi, maksudnya sepi pengunjung, tapi pengunjung tetap ramai karena yang biasanya tempat berjalan kaki itu sempit sekarang jadi luas, jadi kelihatannya sepi aja. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di teras Malioboro 2 teman-teman. Nah, ini letaknya dulu di bekas bioskop Indra ya, ini teman-teman tuh. Ini sudah mulai aktivitasnya, sudah mulai para pedagang itu sudah mulai membuka dagangannya ya kalau pagi seperti ini, dan sudah ada beberapa pengunjung yang datang masuk ke sini ya teman-teman ya. Ini kita lihat nih teman-teman. Nah, kita nggak mungkin lain waktu kita akan masuk melihat suasana teras Marioboro ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan dulu sampai ke selatan titik nol teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di depan Hamzah Batik ya teman-teman. Nah, ini atau dulu Mirota Batik. Nah, kalau dulu sebelum direlokasi, di depan ini penuh sesak pedagang kaki lima, terutama penjual-penjual baju-baju ya teman-teman. Selain itu di depan tuh ada angkringan, dulu saya sering makan di depan situ. Kalau istirahat jalan dari utara ke selatan tuh saya istirahatnya di depan Hamzah Batik itu teman-teman, sekalian menikmati dagangan-dagangan yang ada di dalam Hamzah Batik yang isinya banyak kerajinan-kerajinan khas dari Yogyakarta teman-teman. Nah, ini di kanan kiri ini biasanya banyak pedagang-pedagang yang menjajakan lapak-lapaknya teman-teman, yang sebenarnya itu memang mengganggu jalannya jalan kaki. Nah, di kiri depan Benteng Vandenbroek di utaranya itu juga banyak pedagang. Selain itu pedagang-pedagang yang biasanya pakai di sunggi atau di sepeda di surung itu banyak sekali teman-teman yang menjajakan, tapi sekarang udah nggak boleh. Nah, ini kita udah sampai di titik nol teman-teman. Ini kita lanjutkan aja perjalanannya ke selatan. Ini ada BNI, kantor pos, dan Bank Indonesia. Ini memang kalau pagi suasananya belum ramai seperti ini teman-teman. Jadi, tapi kalau sore biasanya ramai, macet sampai di selatan Malioboro Mall itu teman-teman. Kita lanjutkan aja perjalanan. Nah, itu memang kebijakan dari pemerintah DIY ini memang mau mengembalikan suasana Malioboro dari zaman dahulu ya teman-teman, sebelum adanya pedagang kaki lima. Jadi memang pada saat awal-awal itu banyak yang memprotes atau mungkin sedikit menghambat jalannya relokasi, namun dengan titah Sri Sultan Hamengkubuwono 10 bahwa harus pindah di deadline, akhirnya mau nggak mau mereka harus pindah gitu teman-teman. Nah, itu tadi perjalanan dari Jalan Malioboro dari utara sampai titik nol teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Nanti kita akan lanjutkan dengan liputan suasana Malioboro terkini pada saat malam hari ya teman-teman, supaya nanti ada perbandingan gimana sih suasananya ketika di pagi dan malam hari. Selain itu nanti kita coba mau jalan dari utara sampai selatan, bagaimana sih
apakah benar-benar sepi Malioboro. Itu aja teman-teman liputan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.